fakta menarik planet Mars, rumah baru bagi manusia. Well, hello people, kembali lagi di channel Bicara. Di video episode baru kali ini, channel Bicara akan membahas tentang planet yang katanya nih, yang akan menjadi rumah baru bagi umat manusia, di mana manusia bisa tinggal dan bertahan hidup di Mars. Tapi apa jadinya jika manusia benar-benar bisa tinggal di Mars? Itu semua masih menjadi sebuah misteri dan polemik yang belum bisa dijawab. Yang pasti, saat ini planet Mars adalah planet yang gersang seperti padang pasir. Dan keadaan permukaan Mars juga tidak menunjang bagi manusia untuk hidup. Walaupun begitu, para ilmuwan tetap berusaha mencari cara bagaimana caranya manusia bisa bertahan hidup di planet itu. Selain itu juga, ada fakta-fakta menarik lainnya tentang planet ini. Penasaran kan tentang fakta-fakta lainnya? Saksikan video ini selengkapnya, oke? Tapi sebelum lanjut, ayo bersama-sama kita dukung channel Bicara dengan menekan tombol like dan subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang seru. Dengan mensupport channel ini, kamu juga membantu banyak orang untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat, oke? Gravitasi planet Mars. Mars memiliki gravitasi lebih rendah daripada gravitasi bumi. Tepatnya, gravitasi Mars adalah 62,5% lebih rendah dibandingkan dengan planet kita. Apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Pada dasarnya, gravitasi ditentukan oleh dua faktor penting, yakni massa dan energi. Semakin tinggi massa dan energi di sebuah planet, maka semakin kuat gravitasinya. Untuk contohnya, bumi berukuran 1,8 kali lipat lebih besar daripada Mars, sehingga memiliki lebih banyak massa dan energi daripada Mars. Itu sebabnya gravitasi planet kita lebih kuat daripada gravitasi planet Mars. Tornado di Mars. Tornado ternyata tidak hanya bisa terjadi di bumi saja. Planet Mars pun bisa dilanda tornado. Tornado di planet Mars tersusun atas partikel debu yang bisa mengangkat puing-puing atau reruntuhan yang ada di permukaan Mars. Tinggi tornadonya bisa mencapai setengah mil. Pada tahun 2005, terjadi tornado sangat besar di planet ini. Tornado di planet Mars sangat berbeda dengan tornado yang ada di bumi. Karena tornado planet Mars sangatlah berbahaya dan berkali lipat mengerikan dengan yang ada di bumi. Gunung berapi. Mungkin selama ini kita tahu puncak tertinggi yang ada di dunia adalah Gunung Everest. Tapi ternyata gunung tertinggi di planet bumi belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan sejumlah gunung yang ada di tata surya. Salah satunya adalah Olympus Mons yang ada di planet Mars. Olympus Mons merupakan gunung vulkanik yang sangat besar di planet Mars. Tingginya jauh melebihi Gunung Everest di atas permukaan laut. Tercatat Olympus Mons punya ketinggian sekitar 21 km, tapi ada pencatatan lain yang menyebutkan ketinggiannya mencapai 25 km. Morfologi Olympus Mons ini menyerupai gunung vulkanik besar yang membentuk kepulauan Hawaii. Dan tahukah berapa lebar gunung ini? Diperkirakan struktur gunung ini mempunyai lebar sekitar 600 km. Itu artinya lebarnya sama seperti jarak dari Jakarta ke Jawa Timur, dan tingginya sama seperti Gunung Everest yang ditumpuk 3. Wow, sungguh besar sekali gunung ini, cuy. Bagi kamu yang suka mendaki gunung atau pecinta alam, mungkin jika kamu bisa mendaki gunung ini, kamu perlu waktu berbulan-bulan untuk bisa mencapai puncak tertinggi dari gunung ini. Tanaman di Mars. Katanya di planet Mars ada kemungkinan bisa ditanami dengan tumbuhan. Pernah nonton film The Martian? Di film tersebut, Watney dengan pengetahuan di bidang biotani berhasil menanam kentang di tanah planet Mars. Kemudian kentang yang dihasilkan pun cukup besar dan bisa dikonsumsi. Tapi benarkah di tanah planet Mars bisa ditanami oleh kentang? Atau tumbuhan yang lain? Menurut Dave Leary, program eksekutif untuk Solar System Exploration di kantor pusat NASA mengatakan, dalam hal kandungan mineral dasar, kandungan kimia, ya bukan hal yang mustahil menanam tumbuhan di planet Mars. Kami sebenarnya sedang melakukan eksperimen yang masih berlangsung sekarang menggunakan tanah planet Mars. Hasil simulasi dan indikasi kalau gagasan tersebut memang realistis.
Namun hingga saat ini para ilmuwan terus melakukan penelitian akan hal tersebut. Nggak kebayang kalau beneran bisa menanam tumbuhan di sana. Gua bakal nanam pohon salak, terus dijual dan diekspor ke bumi. Ada tanda kehidupan. Tanda kehidupan di planet Mars dimulai dari penemuan gas metana. Metana dapat diartikan sebuah tanda adanya aktivitas biologis atau bahkan aktivitas geologis. Dalam penelitian yang dilakukan melalui beberapa wahana antariksa, nirawak yang dikirimkan ke orbit maupun permukaan Mars, diketahui atmosfer planet Mars memiliki kandungan metana. Temuan metana di atmosfer Mars tersebut signifikan, sebab gas itu tidak bisa bertahan dalam waktu yang lama. Perhitungan mengindikasikan bahwa cahaya dan reaksi kimia di atmosfer Mars bakal mengurai metana menjadi senyawa yang lebih sederhana. Jadi, metana yang ditemukan saat ini pasti berasal dari masa kini. Di bumi sendiri, metana adalah hasil metabolisme mikroba. Selain itu juga menjadi salah satu komponen gas buang pada manusia, atau bahasa kerennya kentut. Metana pun bisa dihasilkan lewat proses geologi yang disebut dengan serpentinisasi, reaksi yang membutuhkan panas dan air dalam bentuk cair. Nah, gimana guys tentang fakta-fakta planet Mars barusan? Menarik kan? Selain akan menjadi rumah baru, planet ini juga dikabarkan memiliki unsur kehidupan di dalamnya, yang dimulai dari adanya kandungan air pada jutaan tahun yang lalu, dan kandungan air dalam bentuk es di masa sekarang. Mungkin dengan adanya kemajuan teknologi yang lebih baik dan lebih canggih, semua misteri dari planet Mars ini bisa terjawab. Menurut kalian gimana, guys, tentang planet Mars ini? Sangat seru kan? Atau masih penasaran? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini ya, dan bagikan ke teman-teman kamu jika kamu suka video-video seperti ini. Terus stay tune di channel ini, oke? Karena video berikutnya masih tentang astronomi. Penasaran kan dengan video selanjutnya? Nantikan videonya hanya di channel Bicara. Terakhir, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa kembali. Bye-bye!